kita dengarkan orasi dari Ustaz Rasinal, Wakil Pimpinan Muhammadiyah Kota Medan. Menusat lagi Rasmus Paludan Idris, Rasmus Paludan Idris, Rasmus Paludan Idris. Swedia setan, Swedia setan, Swedia setan, Denmark setan, Denmark setan, Denmark setan. Go to hell kalian Idris dan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam kita benar. Kalau kita baca tafsir Nizal Quran dan Said Kutub, saudara-saudara sekalian di Bondo, Rasmus Paludan Iblis. Kenapa Iblis? Karena Iblislah yang paling takut mendengar Al-Quran. Betul? Karena Iblislah yang paling tidak suka mendengar Al-Quran dibacakan. Betul? Karena Iblis yang masalah dengan umat Islam Sumatera Utara. Tapi pimpinan kalian Swedia Lagatullah, Denmark Lagatullah, kalian telah mengobatkan hati peperangan kepada umat Islam. Seandainya disempatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kemudian dibenturkan dengan kebebasan berekspresi, sehingga ketika Islam dalam sebuah sistem demokrasi menjadi minoritas pada sebuah negara. Saya melihat wajah-wajah ibu-ibu polisi yang soleha, insya Allah. Ya, kita doakan para polisi yang hadir hari ini, kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillahi wa ta'ala. Takbir.